Pemirsa, grup band Slank akan menggelar konser pada awal tahun 2025. Konser bertajuk Pasar Malam 41 Slank tersebut akan digelar di G Expo Kemayoran. Dalam memperingati hari ulang tahunnya yang ke-41, grup band legendaris Indonesia, Slank, akan menggelar konser pada 4 Januari 2025 mendatang. Bertajuk Pasar Malam 41 Slank, konser ini akan diselenggarakan di G Expo Kemayoran. Pada gelaran konser spesial ini, Slank menggandeng PT Expo Indonesia Jaya atau Expo Indo selaku pihak promotor konser. Dalam acara tersebut, nantinya tidak hanya diisi oleh sajian konser musik saja, melainkan layaknya pasar malam yang berisikan wahana liburan serta festival kuliner. 41 itu bertepatan dengan tanggal 4 bulan Januari tahun 2025. Jadi mungkin pecahnya itu bakal di jam 20 lewat 25. Jadi ada pasar malam, kemudian juga ada hiburan-hiburan yang seperti yang ada di pasar malam. Konsepnya lebih ke rakyat, pasar malam rakyat. Terus kemudian juga Slank punya niatan yang sangat baik, yaitu mau membuat Slankers itu masuk ke dunia entrepreneur. Makanya dengan UMKM, dengan usaha yang lain yang ada di pasar malam, kurang lebih seperti itu. Tiket konser ini nantinya akan dibagi ke dalam 8 kategori. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.000.000. Tiket konser band pelantun lagu Terlalu Manis ini akan dipasarkan di aplikasi BBO mulai tanggal 30 Oktober. Dari Jakarta, Anggita Maura, Andri Setiawan, iNews melaporkan.